menarik jamaah yang safnya terlalu lebat dibolehkan selama pekerjaan itu tidak berturut-turut banyak. Banyak dalam kitab Imam Hanbali mengatakan 3 kali, Syafi'i mengatakan 3 kali. Jadi enggak disebutkan 3 kali pekerjaan yang disebut banyak, tapi itu ijtihad para imam-imam mazhab. Imam Syafi'i dan Hanbali mengatakan 3 kali sudah banyak. Artinya kalau kita tarik stop. Waktu kita tarik, Pak, berapa pekerjaan? 2. Kita sodorkan tangan sekali, tarik sekali, sudah 2. Berhenti di situ. Kalau dia melawan, jangan tarik lagi. Jadi kalau dia melawan, dia bilang lepas, kata dia. Dia sama-sama pengumum cik, lepas, kata dia. Begitu dia bilang lepas, jangan tarik lagi. Kita batal solatnya. Itu bukan batal jamaah, batal solat, Pak. Makanya boleh tarik dengan dalil. Dulu Rasulullah solat tahajud di tengah malam, berdiri Ibnu Abbas, sepupunya, di belakang. Salah berdiri. Berdiri sebelah kiri, Pak. Ditarik sama Rasulullah, ditarik ke sini oleh Rasulullah. Ditarik oleh Rasulullah untuk berdiri di sebelah kanan. Pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, jadi oleh karena itu boleh, tapi jangan melebihi banyak. Arti banyak jangan 3 kali. Maka kita kalau ngisi saf kosong, Pak, itu jangan langkah tap 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 sekali, jangan. Kenapa? Batal solat. Langkah dulu sekali, berhenti, atau boleh langkah 2 kali, 1, 2. Mungkin karena kita langkahnya pendek-pendek, ya, bukan pelari sprint, ya, ya berhenti dulu, 2 kali berhenti dulu. Nggak apa-apa berada di tengah saf, di tengah-tengah ini. Baru setelah berhenti kira-kira sejenak, baru langkahi sekali lagi. Nah, jadi supaya tidak melakukan pergerakan 3 kali berturut-turut. Nah, jadi begitu cara mengisi jamaah. Jadi dibolehkan, Ustaz. Nah, tapi kalau dia nanti sudah terjadi sesuatu, jangan dilanjutkan perlawanannya. Ya.